Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys kalian semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Hari ini guys, kebetulan kita lagi kedatangan keponakan suami aku dari Bersheet. Dan hari ini kita ceritanya mau jalan-jalan di sekitar Casablanca. Karena dalam pekan ini guys, lagi ada amusement park dan juga ada Casablanca di dekat Morocco Mall. Kita putusin kesana deh. Mau tahu keseruannya kayak apa? Tonton videonya sampai habis. Halo guys. Ini kita lagi jalan ke arah Morocco Mall ya guys. Karena di dekatnya Morocco Mall lagi ada amusement park atau taman hiburan gitu guys, yang dibuka sementara selama summer. Dan di sana tuh ada beberapa macam wahana yang seru banget kayaknya buat dikunjungin. Selain itu guys, di dalam Morocco Mall-nya sendiri itu juga lagi ada event. Kayaknya sih event music gitu guys, mungkin mini concert atau apa gitu ya. Tapi aku gak ngerti sih tepatnya itu siapa yang mau perform, karena emang pada saat aku kesana itu belum ada yang perform. Mungkin buat malam ya guys. Selain panggung musik, ada juga beberapa foto booth guys, buat foto-foto dan seru-seruan. Nah, kalian bisa lihat sendiri tuh guys, ada beberapa tempat foto dengan backgroundnya sendiri-sendiri yang bisa kita pakai buat foto. Tuh, ada yang selfie, ada yang foto bareng gitu. Cuman di sini emang kita harus ngantri ya buat fotonya, karena ya setiap orang juga pengen foto di situ. Lumayan ramai sih guys, walaupun nggak lagi weekend, tapi orang-orang cukup ramai nih ngumpul di mall. Tuh, aku pun juga foto guys. FYI aja ya guys, kita datang ke mall ini tuh berangkat dari jam 5 sore. Aku bareng sama ponakan aku juga. Dan kita tuh cukup lama sih muter-muter di mall, makanya kita sekarang lapar guys, mau makan dulu. Setelah muter-muter beberapa lama, terus kita lapar, akhirnya kita makan deh guys. Bentar, alhamdulillah kita nemu tempat makan yang gak terlalu rame. Dan setelah makan, kita lanjut jalan-jalan. Nah, ini kita lagi jalan di luarnya Morocco Mall, guys. Kebetulan di sini tuh ada tempat air mancur menari. Cuman pas aku kesini, ini air mancur menarinya lagi off ya, lagi nggak main. Mereka hanya main itu di jam-jam tertentu aja. Habis itu, guys, kita lanjut keluar dari mall lagi. Dan kita jalan tuh sedikit, kita udah nemu amusement park. Udah kelihatan dari sini. Aku tuh excited banget guys datang ke taman hiburan kayak gini, karena ada beberapa macam wahana yang bisa dinaikin gitu. Dan jujur li, aku tuh udah lama banget gak ke taman hiburan. Dan mungkin saat ini waktunya untuk menghibur diri. Setelah aku lihat-lihat guys, ternyata tempat ini tuh emang seru banget buat dikunjungin guys, karena wahana-wahananya emang menarik banget buat dicoba. Di antaranya tuh ada yang muter-muter itu ya, terus ada juga kayak ini, balerina.
terus komedi putar, prosotan, dan ini nih yang paling ekstrim, tsunami. Ini tuh bener-bener, aduh, sebenarnya seru banget guys buat dicoba, buat apa ya, melatih adrenalin kita gitu. Tapi emang cukup ekstrim sih guys, dan gak semua orang berani naik ini, termasuk ponakan aku tuh gak berani. Aku ajakin, ayo naik yuk, gak berani karena emang diputer-puter gitu guys, ke atas, ke bawah ya, ke depan, ke belakang, pokoknya diputer-puter gitu. Aku nontonnya aja udah excited banget guys, dan lihat orang-orang pada teriak-teriak gitu tuh lucu aja gitu, ada yang sampai hijabnya tuh lepas seru banget deh guys. Tuh lihat, aduh, ekstrim banget kan, dan habisnya itu dibalik 180 derajat. Pokoknya yang punya penyakit jantung dan lain-lain sebagainya itu dilarang naik. Sini ada balerina. Kayak gini guys muternya balerina. Seru ya. Terus ada ini guys, wahana yang namanya Skylift. Jadi kita bakalan muter-muter gitu, dan di spot tertentu kita bakalan ada di atas. Dan dari atas itu kita bisa lihat pemandangan laut lepas dan di sekitaran kita gitu guys. Seru banget pokoknya. Guys, kita bakalan naik ini ya. Thank you.
banget guys, ya ampun, aku tuh pengen naik lagi. Woy, seru banget. Nah, abis kita naik skylift, kita lanjut naik boom-boom car. Ini aku naik sama ponakan aku ya. Wow, seru banget guys. Pada tabrak-tabrakan di sini. Untung aku udah pernah punya pengalaman naik boom-boom car ya guys, walaupun emang kemudinya agak beda, tapi ya aku kurang lebih tahu lah gimana caranya nyetirnya. Jadi nggak terlalu yang nabrak-nabrak banget gitu di sini. Oh ya guys, di Taman Hiburan ini sistemnya kalau kita naik wahana kita langsung bayar. Itu kayak contohnya tadi aku naik skylift itu satu orangnya bayar 20 dirham. Jadi kita berdua naik itu bayar 40 dirham. Sedangkan boom-boom car ini satu car-nya, satu mobilnya itu 20 dirham untuk dua orang. Terus juga untuk anak-anak itu ada slide atau perosotan yang dari balon itu guys. Itu murah guys, lebih murah dari yang lainnya. Itu cuman bayar 5 dirham untuk satu anak selama 10 menit durasi. Jadi tiap wahana itu beda-beda guys harganya, tergantung wahana kayak apa gitu, terus selamanya berapa gitu. Kalau saran aku sih guys, kalian kalau datang ke sini, buat kalian yang ada di Maroko, kalian bawa uang koin aja guys, kayak dalam pecahan kecil gitu, karena di sini lebih baik kalian bayarnya pas daripada kalian bayar dengan uang yang terlalu gede, biar gampang guys kembaliannya, enggak. Setelah aku naik beberapa wahana guys, karena mungkin aku datangnya udah lumayan sore, jadi aku nggak bisa lama-lama di sini. Aku lanjut jalan lagi, kita menuju ke Casa Plage. Tuh lihat guys, ini tuh udah jam sekitar jam 8:30 malam ya guys. Tapi tuh lihat mataharinya tuh masih terang banget ya. Tuh ini tuh udah termasuk sunset ya, karena di sini tuh maghribnya tuh sekitar jam 9. Udah mau maghrib ini. Wah, lautnya benar-benar bagus banget ya guys. Kita bisa lihat di pesisir pantai itu banyak banget orang yang duduk-duduk buat menikmati suasana pantai pada saat sunset. Dan ini adalah Casa Plage yang aku omongin tadi guys ke kalian. Tempat ini baru banget guys, dan kayaknya asik banget nih buat tempat dinner dan juga sekaligus nongkrong sambil dengerin ombak dan juga menikmati suasana pantai. Nah itu tadi guys keseruan kita hari ini di sekitaran Maroko Mall ya. Kalau kalian ada di Maroko guys, kalian harus banget datang ke sana karena nggak selalu ada ya amusement park ini, cuman ada pas lagi summertime aja gitu. Dan seru banget guys, kita naik beberapa wahana ya, tapi kita nggak naik yang tsunami karena terlalu ekstrim buat kita guys. Mungkin next time. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like, share, comment, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa kalian nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.